Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan ya. Buat sahabat desa, alhamdulillah banget kita semua masih bisa berjumpa lagi di konten kali ini dengan keadaan sehat walafiat ya. Buat dulur-dulur yang baru aja gabung, salam hormat, salam santun, salam kenal, salam rahayu. Dan di video kali ini saya berada di rumah Mbok Timi lur. Nah, ini lama banget nggak bikin konten di rumah Mbok Timi. Mungkin buat sahabat desa yang lama gabung udah tahu ini di wilayah mana, di desa Kali Tengah ya. Tapi ini di dusun Kali Duren. Jadi yang baru gabung, terima kasih waktunya. Nah, ini di depan rumah Mbok Timi ini luar biasa banget. Di samping rumah, sayuran gambasnya takar mati karena lama banget nggak bikin video di sini loh. Lama banget. Desa umure gambas sih, Mbok. Ada terong juga, terus ada gedong telo, terus komplit lho sayuran di samping rumah Mbok Is. Dan ini di musim penghujan ini nih lho, ini Mbok Is sumbernya kayak gini. Sumbernya kayak gini, kalau pusatnya ini kono kaya. Pusatnya? Gini, kira-kira banyak sama soro kanjang kuwi. Nah murid ini gini pas ajuri kuwi biasa nanya sumber saya ini ya gue aja tapi ini gini tanrono gambaran. Sumbernya kayak gini, jadi jernih sekali. Napa sumber saking gunung pika ya Mbak? Menawi, rembesan gunung pika ya? Karena sebelah sana itu udah bukit lor. Di ujung sana udah bukit. Sumbernya kayak gini, sekali ini karo Mbak ya. Kayak kali. Barang tak jarnya ini bengkak. Belang ya? Belek kok Mbak. Karena kejen kasar selatan loh. Jadi kayak omah. Kayak sawah. Nah ini lor. Di depan rumah ada terong yang sangat luar biasa. Ini terong pondoh Mbak? Ini terong pondoh. Dan buat dulur-dulur ini Mbok Timi napa tasik ini kok roselane ini nah iki lho lur wis sampe desa sing pengen rosela roselane mbok e masih iki lho wong suwi ta ya tak pepe mbok elek tak umum pokok de pepe ngoten tasik sae lho mbok ini Mbok Timi juga salah satu petani desa yang punya rosela lur kemarin itu sempat viral videonya di satu tahun yang lalu satu-satunya petani yang punya rosela ya. Rosela itu salah satu teh herbal. Luan-luan kok tak mlebet ya, Mbak? Nah ini lho. Oh, aku emang perlu ini lho. Jadi lantainya Mbak ini napa lengarnya ngembul ya, Mbak? Ngembul. Oh, rembesan itu ya. Jadi ini basah lho ini. Mbus-mbus ngantan. Jadi rembesan dari luar tadi sumbernya. Nah ini pawane Mbok wis buntet kita. Alhamdulillah. Lah pagi nggih tasik rewe patang kebulan iki. Ini lah lama banget enggak bikin video di sini iki lho. Ada perubahan ini Mbok. Lah iki ditutupi dhewe ya anak. Rumpung dan ini Mbak ketemu ini habis belanja terus katanya mau selamatan nih Mbak selamatan selamatan hari Sabtu Sabtu, Sabtu malam minggu pas masa ini ku? Masa itu tuh, sore malam minggu berarti malam minggu nih ku selamatan nah, mungkin buat video Mbak selamatan sok ben terus ndelok ingkunge nggih nggih aku mrene nggih wae baik galek kayak apa mentuk-mentuk. Jadi rumah Mbok ini serotong lur. Jadi ya ini tebengan, wong desa ngaran ini tebengan. Dan dari kayu semua itu di atas itu. Kayak ginilah suasana pedesaan di Desa Kali Tengah ya. Kehidupannya masih asri dan aktivitas penduduk kami ya. Buat sahabat desa mudah-mudahan video ini bisa menghibur panjenengan
dan bisa mengobati rasa rindu kampung halaman ya, meskipun ini bukan kampung halaman panjenengan. Seenggaknya bisa ikut merasakan suasana pedesaan melalui video kali ini ya. Ini adem lho, sampean bayangin hidup di sini, di depan rumah, nah ini menikmati ijo ruyu-ruyu kanan kiri. Ya, akhir kemarin banyak yang komen juga, masih lama banget nggak bikin video di rumah mbok sini. Nah ini request panjenengan, mudah-mudahan bisa menghibur panjenengan ya. Pokoknya dukung terus channel ini, mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Nah, saya juga tahu banyak banget sahabat-sahabat di show yang lama gabung tapi sekarang ini nggak pernah komen gitu loh. Pokoknya jaluk tulung saman komen, saman like lor, karena satu komen satu like sangat berarti banget bagi saya, tambah semangat saya bikin video untuk panjenengan, tambah semangat saya. Saya bisa nindungak nih gur lemah teles lor, pasti Allah sing bales. Dan mudah-mudahan channel ini kedepannya bisa lebih maju dan bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Channelnya sederhana, di konten sederhana, konten pedesaan. Di sebelah sana udah sungai lor. Sebelah sana udah sungai. Kalau rumah, ini kayak gini lah kehidupan di desa, rumahnya serotong. Ini biasanya latarnya ombo-ombo lor. Jadi lebih hajat, nanti ngeterop-teropan. Oke, terima kasih yang udah dukung channel ini. Tanpa panjenengan semua, saya ini gak ada apa-apanya. Sampai kapanpun, saya gak akan pernah merasa besar, tetap seperti JJ yang dulu ya. Sandalan jepit. Ini sumbernya luar biasa banget ya. Jadi ini. Sebelah sana udah bukit ya. Kenikir dalam nge purun lagi kayaknya kopi. Tiap hari itu hujan di kampung kulur kayak ini aja mendung udah menghitam ya, mungkin aku bar beduk mesti hujan terus lor. Ya suasananya kayak gini, adem asri sejuk seperti yang jenengan lihat di video ini. Ini kayak gambas tak kerja garing-garing lho. Tuh di atas masih ini di cerol bening ya, cerol bening. Kalau terong pondo ini nggih lalap nyambel bawang sega diwelang. Mungkin durasi kali ini tak tambahin lho. Kemarin banyak yang tanya masih kayak video mbok rodok dawa durasi ini. Ini kita tambahin beras ini tak ada awak nih lor. Wow, ini kian nih, Mbok Rah. Lak sumber Mbok. Gak nyumber? Iya. Betul panen anu bentul Mbok. Niki. Pingin ane kulo nganu. Godok ngan tak anda nih, dia nih Mbok Aten. Bentul. Ini Mbok Rah punya bentol lho. Oh, kaya ngomong gede. Tapi kita tak kuwi warna kaya ngomong kuwi. Kan aku mati. Pun iku panenan trambak atau kacange? Oh, ngajeng brian iku lho iki lho lur. Mbok Rah ini sudah panen kacang pas sumbre dan gembelacak lho, Mbok. Ngomong ya. Dan tenan lho. Tumpan kurban lho aku. Dan nggih. Jadi ini lho. Iki lek sing lebur ini semua rembukan. Oh, mantap lebu lebu. Lah nggih. Nah iki lur, papane mboke buntet ta iki. Tangku boy ya padha mong iki kon ngeli-ngeli ngene ada di video kok di rumah. Ora kaya jan aku. Kaya ngono. Oh nembe nganu ku mbok. Napa niku? Ndak melampat. Heeh, mentong. Lho. Anu nek tak lipakan pitik. Iki diketrak piambak to? He? Diketrak piambak. Heeh. Iki lho. Kuwi apa iki kuwi? Wo kuwi meniran. Lah nggih meniran. Ini dia. Ketrak dhewe tak glepung dhewe iki kita lipakan pitik. Kan ane tak jan tak lipakan pitik. Ora ngono ora dilipakan pitik. Ini buat pakan ayam lho ini lho.
Sedang. Ngapok ya kuwi aku tetep angga ya ampok. Pundi? Kuwi kok njok kono nih. Pundi? Iki. Pol. Ampok jejone ngelompong niki lho, Mbok. Nah iki lho, Lur. Iki orane lawe apa-apa bener. Jejone ampok. Jangane lompong. Nggih, nembe sarapan. Wingi nane niku kula nggih ngentosi tenggene mbakten kuwi kok. Aja ngalih sik, tak dangne ampok karo jangan lompong. Kali beseng ini apa? Pare? Oh, ini aku di pare. Ini lho. Ini, lek ngetrok dia di deplok neng lumpang nih. Oh. Yang biasanya masaknya sih nggak luang kayak gini ya. Itu, Mbok Rah itu kacangnya di depannya sana. Ini dari kayak semua itu, mungkin dapat desa kemarin di video lama banget ya. Ini waktu pembuatan pawane Mbak Tim ini juga saya video waktu itu. Saya kesini bersama KKN ya waktu itu. Yang lama gabung mungkin juga tahu ya. Gotong royongnya nggak pawane gila. Buat dulur-dulur matur suwun doa terbaik kagem panjenengan semua ya. Aja lali didukung, di like, di komen, di share, apa? Di subscribe. Kopi desa ini kayak gini loh. Kopi desa ini. Jadi kopi apa ya, lekaran goreng dhewe. Kopi desa. Kopi ceplok. Kopi ceplok loh. Lagi ceplok, nanti nyeleknya ya? Oh, rasanya nikmat biasa loh. Ini nampak kucu. Nah, mereka macam kayaknya enggak ada Mbak Yeti. Ini ambil lah tenang ini. Mereka? Nah, ini jadi nyeri rumah nanti. Ambil sini, ini. Saya ambil mau urang, Mbak. Nah, langsung sakit ngumpul sama Abah. Nanti dia. Apa, gajah karak apa itu, Mbak? Karak, menggunakan karak. Karak. Karak timbul, Mbak? Enggak. Lah, oh, habis lho karak yang bawa. Dulu, sahabat-sahabat desa yang pesen karak itu saya ini ngambilin sama Mbak. Ya, ada yang hitam, hitam ini kan Mbak ya? Itu lho, ada yang putih juga. Dari Mbak, ngampok, gatot. Mbak, itu yang Mbak. Aku ngambil ini. Ini, di jamel pakan ayam ya Mbak kali ngampok nih enggak? Mau buatan selip maun Mbak? Keteruan itu? Maksudnya ngeteruan? Keteruan itu Mbak, ini jalan ke selip. Maksudnya kalau jadi gelepungan atau selipnya mau enggak ya? Oh, udah gak ada lho. Bedilan. Bedilan itu enggak? Pak Curadi. Sekolah. Enggak? Dan Pak Curati. Nanti Mbak Kuyati, nak. Pokoknya ketua ini jadi gula, Pak. Ketua ini pisang. Ketua ini pisang. Ketua ini pisang. Berarti UNG itu enggak? Lepung. Lepung apa main? Saja nih, lepung. Enggak, enggak. Sendino, jadi terung dino, menang dino. Ketua ini. Oh, anak aku menang. Nah ini lho, roselanya Mbak En itu masih. Wah, tasik saya Mbak. Nah ini lho. Ini enggak, jamu ya kemui. Enggak, nah ini. Orang jelek jamu ya. Wah, tenaman. Kita pepenin lah lho. Mbak menang. Enggak, Mbak Anes yang butuh. Sekilo bangga lho, sekilo 30.000 kurang. Enggak, Mbak? Atau 35 Mbak? Salah, Mbak. Gila lho. Ini salah satu teh tradisional jamu obat apa Mbak ini? Mbak En tidak ngerti, tapi ini yang jelas nggih jamu wonten nggih, Mbak. Ini teh kulong. Teh herbal. Jadi buat sama desa yang pengen langsung WA aku engko tak karek iki lho. Ini Mbak ya. Terus teng ngadi pura ini kata sik. Napa ta sik niki? Nah. Pak Narto. Pak Narto nggih. Heeh. Nah, iki kok jenenge arek nang iki anake
Tasik sederek mriki nggih. Mbok e iki. Mbah iki tarinane tunggal. Mbok nggih tunggal. Mbah, ya. Nggih. Tarinane kuwi putune mbok lah. Anake iki karep anu mbok iki karep. Mbok e bek karo tasik sederek desa yang pengen karat, ampok, wis langsung ae sampean komen. Kok tak hubungi nah. Per kilo berapa gitu kan bisa. Tapi ongkire ya sampean lho. Ya, jadi iki roselane mboke sing share monggo langsung ben nek-nek gitu ku beras mboke lho. Dijalu beras, Pak. Yo kok kare iki lho. Nggih. Nek ngopi lho. Nggih, nggih. Jadi selain ini juga masih ada lagi di saudaranya mbok ini kalau yang butuh banyak nggih, Mbok. Masih ada lagi lho. Dulur-dulur matur suwun wektune doa terbaik kagem panjenengan semua ya. Oke ya. Bisa, sahabat desa mungkin sekian dulu video ini disambung di konten-konten selanjutnya tak terusne lek ku ngopi ambek jagongan karo mbok e lur. Karena ada 1 bulan itu 1 bulan piye? Ada 2 bulan lebih lur ndak dolan rene yen gak gawe video rene kari lawange mbok e tutupan. Nggih panggih. Panggih sing kandang jenengan. Oh surup nih kang nggih? Nggih nggih. Santen nih kok. Jenengan teng kandang maksud lan nggih. Saya apabila ada salah kata dan ucap minta maaf matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.